Halo Tribuners, kembali lagi dengan aku Nadia di Hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. Tribuners, bulan Bung Karno yang digelar hari ini di Stadion Utama GBK merupakan momentum spesial pastinya nih bagi PDI Perjuangan. Nah, Tribunas katanya nih selain kader PDI Perjuangan, PDI Perjuangan juga mengundang ketua umum dari partai politik lain. Katanya Tribunas, ketua umum dari P3 Mardiono dan juga ketua umum partai Perindo Haritanu Sudibjo akan menghadiri acara tersebut. Kamu simak dulu berita yang satu ini. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkapkan telah mengundang beberapa partai politik lain untuk hadir dalam acara peringatan Bulan Bung Karno di GBK. Seperti diantaranya partai-partai yang telah menyatakan bekerja sama atau bergabung dengan PDIP, yakni Partai Perindo dan P3. Sementara itu terkait dengan kedatangan Partai Demokrat, Hasto belum bisa memastikan. Pasalnya, PDI Perjuangan sangat menghormati posisi Partai Demokrat yang telah bergabung dengan Koalisi Perubahan bersama Partai Nasdem dan juga Partai Keadilan Sejahtera. PDIP dan Partai Demokrat, kata Hasto, akan melakukan komunikasi secara lebih intens lagi menuju Pilpres 2024 mendatang. Kepada partai-partai lain dan tokoh-tokohnya yang telah diundang, Hasto berharap akan kedatangannya. Lebih lanjut, PDIP tengah mempersiapkan kerja-kerja politik untuk kemenangan Ganjar Pranowo. Tribuners, hari ini peringatan Bulan Bung Karno di GBK berlangsung sangat meriah, dihadiri 70.000 orang di Tribuners. Well, kalau kamu punya tanggapan mengenai informasi yang satu ini, kamu boleh tanggapi di kolom komentar.